Okey, tadi dapat satu order. Starbucks Limbayu. So jomlah kita pergi kedai ambil Starbucks. So kita dapat RM5 sebab dekat je. Minyak ada 2 bar lagi ni. Tapi tak apa, layan pasal dekat je. Benda yang dekat kalau boleh jangan lambat-lambatkan. Rugi je. Benda murah je lepas tu pergi layan jauh-jauh memang rugi. Memang rugi kalau kita layan lama, masa lama sangat, pasal kita boleh dapat lagi order lepas tu. So kalau boleh kita jangan layan masa tu, kita kejar masa sikit. Kita banyak lagi benda nak ambil sebenarnya depan ni. Jagi memang kena isi minyak ni, kena pergi Kemuning jari ni. Habis ni kena pergi Kemuning isi minyak. Okey. Order kita dah ambil. Kita letak kat bakul je. Benda simple, boleh letak kat bakul je. Rumah dekat je 4 minit dari sini. So tak payah buang masa. Minyak dah tubah dah. Jagi si minyak. Okay, habis dah kena kecam lah. Minyak habis semua. Ramai abang Grab. Nombor 16 bos. Nombor 16 3E 3E1. Banyak roda sini rupanya. Belakang pun ada seorang lagi Grab. So far bateri tahan dengan cemerlang bateri ni. Handphone lama encik jaga oi. Alright, thank you. Besar ni nombor dia. Senang nampak. 12 12A. Ni 11 ke? Asal kau buka bro, nombor berapa ni? Tak nampak. 11. Ada orang ke tak ni? Kalau tidak aku letak je atas ni. Basikal je ada. Aku letak juga kat atas ni kan. Tak ada orang. Tak apalah, aku dia sebagai mesej. Settle. Dah tak keluar. RM5. Okay, jom. Sorry. Oh, you ke order Grab tadi? Starbucks. Oh, you order Grab juga. Alamak, saya sudah tekan deliver lah. Sinilah, nombor 11. 11. You order apa? Grab apa? Nombor itu air tu. Okay, sorry. Dia tadi nombor 11. Nombor 11. Dah sudah ni lah, sudah deliver lah. Tak boleh tekan lagi. Nombor 11. I dapat nombor 11. Benda yang 11 tapi lah tak, sekarang tak boleh buka dah. Tak apalah, thank you lah. Dia rupanya. Pergi yang tu je. Dia rupanya customer. Aku tak perasan. Mampus lah aku. Sistem tulis nombor 11. Aku macam, yes, nombor 11 kot. Tak apalah. Aduh, pening. Thank you. Rupanya customer tadi lah yang order. Dia tunggu tak pakai baju. Ingat siapa kan? Kampus aku. Dia rate aku redah habis aku. Tadi dia tunjuk lah aku. Memang rider tu memang aku. Dia tunjuk. Masak weh. Alah, 16 lah. Aku salah lah. Okay lah. Kesilapan yang tak dijangka. Sorry lah customer. Saya salah rumah. Salah nombor rumah. Tapi sorry. Mampus aku. Customer rate aku rendah ni. Salah nombor rumah 16. Tapi aku yakin lah, tadi nombor 11 lah. Perlu tengok video sebelum ni. Nombor 11 kan. Nombor 16 bos. Janji barang dah sampai kat dia. Okey lah.
Okay, jom, lari. Aduh, macam mana boleh jadi macam ni? Aduh, pening. Kepala saya sudah pening. Aduh. Tolong. Customer nak bagi rate rendah kat aku, tolong. Mampus aku. Tak tahu dia masuk dalam tu sama ada dia nak datang balik ataupun dia memang it's done. Okay, siapa? It's delivered. Tak tahu lah. Aku pula. Aku pun nak pergi kejut. Oi, gila. Tadi aku nak isi minyak, tapi malangnya tadi isi minyak dekat kemuning tu dah tutup. Jadi aku terpaksa datang ke sini isi minyak kesas. Jauh oi. Taklah jauh tapi jauh lah. Sebab aku baru teringat 8:30 isi minyak semua tutup. Isi minyak semua tutup 8:30. Kocali yang lebuh raya. Jadi aku pun pergilah isi minyak kat sana kemuning Shell tu. Tengok aku nak isi minyak, dia orang tak bagilah. Sebab tadi aku merayu sangat-sangat lah tadi. Nak minyak isi. Tapi kata dia orang tu buat tak layan je kat aku. So aku terpaksa. Pasal aku ni lah, aku apa, so slow datang dalam kelajuan 50 km/jam. Akhirnya aku sampai lah kat sasih minyak dekat tepi leborai kesas ni. So aku dah banyak buang masa tadi. Aduh, banyak buang masa. Order pun, ini pun ada setengah, dalam 20 minit lagi nak ambil order. So sekarang aku betul-betul kat leborai kesas ni. Aku on the job, membazir masa lah. Asalah aku tak si minyak tadi. Aduh, ya Allah. Aku pun tak ingat 8:30 si minyak tutup. Aku duduk pergi ayam order pula. Aduh, tahulah. Uish, sebaik itulah aku rasa. Yelah, kadang aku lupa nak si minyak. Aku pun lupa sebenarnya. Waktu malam ni si minyak tutup 8:30. Ah, kenapalah aku boleh siap sampai caturan. Ini pun nasib baiklah dapat sampai tau. Kalau tidak aku rasa tak balik weh. Minyak tu betul-betul kelip oi. Betul-betul berkelip minyak tu. Ui, aku pun ikhtiar je. Try juga datang ngasih minyak dekat kesas ni. Oh, gila. Kau bayangkan dalam jarak 6 berapa km lah. Dalam 10 ke 12 km lah. Aku tak tahulah boleh bertahan ke tak. Aku dah cek minyak memang kering. Ada dengar lah bunyi minyak tu macam kecik-kecik. Ha, ada dengar lah bunyi. Seram ke tadi. Ni pun nasib baik dah settle lah. Oi, benda ni boleh berlaku. First time berlaku kat aku. Esi minyak tutup. Aduh, nasib baik aku buat RS. RS. Oi, tank kecil lah kat sini. Geram pula aku. Atau kena buat minyak spare nanti. So pengajaran di sini, apa-apa isi minyak dulu tau. Lagi-lagi sekarang ni isi minyak tutup awal. Memang aduh. Apa try on, ada order. So dapat Arab Island. Arab Island kat mana? Macam dah dekat dia kata. Hantar dekat Subang juga. Okay. RM5.80 tambah 90 sen bonus. Alamak, 90 sen je. Ui, jauhnya. Okay, brother, thank you. Assalamualaikum. So, tadi ada kekalutan sikit lah tadi. Kekalutan pasal apa. Tadi, apa, bila sampai kedai tadi, memang ada order. Kedai tu buka, kedai Arab tu buka. Customer order ni, nasi apa eh. Nasi apalah, nasi Arab something lah. Tiba-tiba datang kedai, dia kata dia punya device dia rosak. Ni lah, vendor punya device lah. So dia tak boleh cancel, tak boleh apa. So nak tak nak, dia tak dapat nak sediakan order sebab device dia rosak. Device dia rosak. Dia pun buka je lah kedai sampai aku datang, baru dia tahu apa customer nak. Okay, aku beritahu lah apa yang customer nak. Lepas tu satu lagi masalah, ada yang tak ada macam nasi. Customer ada minta nasi. Lepas tu vendor kata tak ada nasi dah. Nasi dah habis. Tadi call customer. Tadi vendor, talk ke vendor lah. Dia cakap dengan customer, saya akan bagi awak ni extra bread lah apa-apa. Tapi tak ada nasi. Tu offer lah. Jadi settle lah, customer setuju. Just ambil order je lah. Gitu. So jom lah, apa-apa kita hantar customer. Tadi pun ada satu lagi, satu tadi grab driver kereta lah, dia pun ambil makanan sama juga. So datang kedai tengok, alamak. Dia pun kena masalah macam aku juga. Order tak ada tapi ganti dengan benda lain. So vendor tu cakap-cakap lah dengan customer, tukar lah, dia tukar dish lah. Kalau customer setuju, harga lebih kurang sama,
dia pun terima. Macam tu lah. So first time aku jadi macam ni. Tapi okey je. Aduh, hari ni macam-macam benda berlaku tu. Kelakar pula rasa. Tapi itulah pengalaman, pengalaman. Ni dah pun dekat pukul 9.40 ni. So dia kata dekat lobi tingkat 1. Hello, saya dah sampai kat bawah. Okay, saya turun sekarang. Okay, thank you. Bos, deliver order eh. Sekejap, tunggu customer turun. Ah, tunggu dia turun. Miss Andrian ya? Yeah? Okay. Okay, enjoy food. Alright. So, tak ada order dah. Balik lah. Buat apa dah. Hari ni malam dapat RM21 je. Ambil pengajaran daripada peristiwa hari ni, minyak lah. Minyak. So, jom lah. Kita balik. So, itu saja untuk malam ni. Alright, assalamualaikum. Aku pun nak balik ni. Bye. Mana-manalah aku pergi ni. Kau pun ada pandai je, Rip. Dah tak pasangkan U-turn lah. Aduh.